Tapi nanti kembali. Iti dalam toko kadal-kadal. Kaya kopi kuno supaya kiwaraman kodoman kiwarami ikitan tapi kiwaraman imporon iti komosyon kou. Kemudian kita pinai kongami lebih-lebih na kadal-kadal saya ada pakaluan toko dan dulu nopo dicabaran o masalah. Jadi kita ringan nom or kalau kesana aku bila ada sebab kami naik kembali dan mentah boros di Tuhan sendiri. Kupas dulu tetap kau, kupas dulu tetap kau dan kesari-sari kiwaro or kompedulian andau mentah kita yang sana tetap kau megal di nolong kau itu macam maiso. Sunung nanti do olihuan di meloi kadu di tanah dal kadau. Ayo pun apa kau insan do kalimu di kayu. Kami kita dengan. Kita tapi naik pengawi di tinggalan untuk kau kepusir kau kadau kadau. Miampai do kau buang kau do dulu apa ikut penusah. Ginawa kadi Tuhan kada tomo kada korosiai. Tapi naik kembali saudara-saudari dengan pesannya jangan khawatir berulang kali firman Tuhan mengatakan itu jangan khawatir terhadap apa yang kita makan apa yang kita pakai. Dan segala-gala yang membuat kita khawatir, Tuhan mengatakan, jangan khawatir. Tapi jangan kita salah paham, saudara-saudari. Kita hidup di dunia ini bukan main nasib. Kita hidup di dunia ini, saudara-saudari, dengan usaha kita, dan kitalah yang boleh menentukan apa yang dan bagaimana hidup kita. Kita bukan hidup main nasib ataupun orang bilang main takdir. Kita bukan itu punya manusia. Lebih-lebih lagi saudara-saudari, karena kita mempunyai iman, iman kita kepada pencipta, pada Tuhan yang senantiasa prihatin terhadap kita. Jangan kita salah faham juga saudara-saudari bahwa firman Tuhan ini seolah-olah mengajak kita hidup secara pasif, tunggu saja. Itu pun saudara-saudari memang salah. Karena kita tahu dalam hidup kita ini, kalau kita tidak berusaha, kalau kita tidak membuat perancangan, apa yang kita makan, apa yang kita pakai, semua itu tidak akan jatuh dari langit. Karena kadang juga saudara-saudari kita keterlaluan sehingga kita merasa segala-gala penentuan itu dalam kuasa kita. Ini juga salah. Maka itu saudara-saudari kita perlu mengambil langkah-langkah yang bijaksana. Langkah-langkah yang bijaksana maksudnya saudara-saudari seperti mana Tuhan sendiri mengatakan, utamakan kerajaan Allah, utamakan kehendak. Dalam hidup kita sehari-hari saudara-saudari memang banyak yang boleh menjadi keutamaan kita, pilihan kita. Tetapi itu pun saudara-saudari kita mesti ingat dan merancang dengan bijaksana. Selama ini apakah keutamaan atau siapakah yang kita utamakan dalam hidup kita? Kalau zaman ini ataupun dalam masa ini saudara-saudari memang kebanyakan kita umat berdorong mengutamakan uang. Karena semuanya naik kos atau harganya naik. Data mahal, kantalan pun mahal,
kepingan pun mahal, kelapa sawit pun semua naik harga. Tapi kita tidak tahu bahwa semua ini naik, semua juga naik. Kadang-kadang kita hanya melihat satu aspek saja. Satu kali kita pergi kadai, semua pun naik. Ya, makan di kadai naik, gula pun naik, bawang pun naik. Jadi apa yang kita dapat banggakan? Sebenarnya tidak ada. Nah itulah sebab saudara-saudari, Tuhan mengajak kita supaya merancang hidup kita ini dengan bijaksana. Dan kebijaksanaan itu adalah hanya datang dari Tuhan sendiri.